suami pasti ingin jika istrinya jago masak. Inilah yang juga diinginkan oleh Dude Harlino. Maka dari itu, meski baru beberapa minggu menjalani kehidupan berumah tangga, Alisa Subandono sudah mulai belajar masak. Meski belum sempurna, namun Alisa berusaha untuk bisa melayani suaminya dengan baik. Diakui Dude, untuk memasak Ica memang belum ahli. Namun untuk urusan membuat kue, Alisa lah yang menjadi juaranya. Ica bisa bikin kue, jago banget bikin kue. Kue apa aja, ya. Pokoknya Ica itu, kalau lihat resep, kemudian dia coba, pasti bisa. Kalau masak sih Ica seneng, walaupun memang mungkin lebih kepada kue ya. Tapi memang kalau Dude sampai saat ini belum pernah mencobanya gitu. Cuman karena kan kemarin kami habis pergi juga gitu ya. Insya Allah nanti kan sepanjang waktu ini pasti akan adalah gitu. Ica memiliki semangat yang luar biasa untuk bisa memasak, apalagi masak makanan Padang yang menjadi menu favorit Dude. Saking semangatnya, Ica pun kabarnya sudah mengumpulkan beberapa resep makanan untuk dijajal di rumah. Ica tuh sebenarnya jago masak, cuma malu-malu aja. Malu kasih garam, malu kasih. Enggak. Kemarin sudah mulai bisa apa masak apanya? Kemarin Ica sudah mengumpulkan beberapa jenis resep-resep masakan. Mudah-mudahan nanti buka restoran ya, jadi kita